kaos. Nggak bisa running. Oh, jadi nggak bisa running ya. Bukan tidak bisa start. Kita coba dulu. Coba mas. Coba sampai running. Running aja. Nah, habisan minyak enggak tadi? Enggak bisa. Fuelnya sudah diisi. Fuelnya sudah diisi. Oke, masuk. Aku tahu shortcut. Di tasku sana tas kecil. Ya kayak gitu lah, mau dorong-dorong mati gue kayaknya. Guys, posisinya di pinggir jalan ya, sangat membahayakan ya. Dekat tikungan lagi. Sebelah kanan. Itu ada operator, nanti kita video operatornya ya. Kita putar balik dulu guys. Doser 85 strip 2. Laporannya tidak bisa start. Kita tanya operatornya dulu ya. Ini musim hujan nih, lumpur. Kenapa, Mas? Nggak bisa running. Oh, jadi nggak bisa running ya. Bukan tidak bisa start. Kita coba dulu. Coba. Coba sampai running. Running aja. Nah, habisan minyak enggak tadi? Enggak bisa. Fuelnya sudah diisi. Fuelnya sudah diisi.
Jadi habis kehabisan fuel guys, tapi sudah diisi, kita bleeding dulu ya. Angin dalam fuel system ya. Kita buka dulu cover ini guys. Wah, ini demi YouTube, ini demi konten. Hai, kehujanan kita. Kita buka dulu nih cover ini. Kita mau pompa dulu ya, priming pump manual ya. Kita buang dulu angin nih. Ya, kita buka ini ya guys ya. Nah, kita buka ini ya. Awas. Kalau aku betul-betul keluar. Oke. Sama yang sana, bawah-bawah. Ya, yang di emergency stop itu. Enggak. Belum, putar udah. Soketnya. Keras kok sudah. Bisa? Ya, tahan. Atau yang keluarnya si anu ini, keluarnya filter aja nana. Dah, keluarnya filter aja nih. Iya. Coba tes. Ini keluar filter ini, Mas. Yang ini, yang di depan entong ya, depan entong ini. Ini. Iya, di situ. Ini yang paling banyak nih dia. Ini. Itu. Nah, itu. Kebanyakan tangan malah jelek video itu. Yo. Oh. Oke, sip. Ya sudah. Pompa terus sampai keras ya. Pompa terus priming pump manual itu sampai betul-betul terasa keras. Coba dulu start enggak? Entar dulu. Tadi. Sudah kerasa keras belum? Oh, berat sudah itu. Sudah. Keras? Tes. Sudah. Keras ya? Eh, pompa ya sambil pompa. Sambil pompa. Sambil pompa, kejar pompa. Yuk, running yuk. Pompa terus sambil pompa terus. Iya. Yeah. Ayo. Ayo, Mas. Yuk, coba. Ini bersih, sini. Abang enggak? Itu masih banyak yang terjebak, guys. Iya, angin yang di dalam tuh masih banyak ini sebenarnya. Nah, buka ini, Tong. Oh, buka ini, Tong. Gitu nih. Kayak depan ini. Jadi guys, saya kalau nggak bisa yang masuk ke FIP itu, ya kita buka, kita kendorin dulu di situ. Pokoknya sebisa mungkin ya dari pompa sampai ke supply pump itu, yang priming pump ini pokoknya sampai bersih ya udaranya, jangan sampai ada udara di dalam sistem. Oke sudah, aman. Kelihatan nggak? Terus. Oke, sudah aman ini. Sudah. Pompa tong ya. Pompa sampai terasa keras. Gimana? Hujan guys. Kalau ada suara-suara kemungkinan bocor di priming pump manual. Tapi ada keras nggak? Keras. Ya coba ya, running ya. Tapi pompa kejar pompa kenceng ya. Ayo, Mas, running Mas. Ya.
Udah bisa running guys. Mantap mas, mantap pak. Mantap, mantap bilangnya. Hujan loh. Kita selesaikan guys. Pasangnya covernya. Ini. Selesai kerja, selesai hujan. Mantap. Polos garis. Polos garis. Garing. Bilang Eder polos greget. Polos garing kalau. Polos garing. Jadi gogon. Jadi gogon. Guys ya. Jadi tambang tuh gini. Kalau misalkan hujan. Kalau misalkan ini hujan nih. Habis hujan. Grimis, nggak terasa ini ya. Pentingnya, kelihatan nggak? Meh, itu batu bara yang habis diambil tuh. Jadi peralatan, alat semuanya itu, HD segala macam, parkirnya kalau misalkan hujan grimis begini, kondisinya tidak aman tuh. Walaupun masih sedang muatan tuh. Oh, itu parkir semua. Siapa ya, coba cek tes running lagi. Oke, tes running sekali lagi guys ya. Sekali lagi kita tes running. Ambil HP Tom. Di laporan yang dilaporkan tadi tidak sesuai ya sama realita di lapangan ya. Jadi seharusnya kita trouble elektrik ya, karena laporannya tidak bisa start. Ternyata tidak bisa running karena kehabisan fuel. Oke. Kita sudah selesaikan problemnya. Buang ya, bleeding air dalam fuel atau bleeding udara dalam fuel. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya untuk mengatasi trouble-trouble serupa di unit 85 atau unit sejenis ya dengan engine serupa. Oke, thank you. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita pulang dulu guys, tapi jalannya macet deh. Ada Exa 2000 sama HD 785 di depan, kita nggak bisa lewat. Kita tunggu dulu Exanya lewat dulu. Bagaimana agar kita seperti itu dengan Allah? Membiasakan dengan Allah sama makanan. Jika kenal dengan Allah, maka kita... Problem teratasi guys. Mantap. Hari ini.